Halo Ki. Ada, tengok depan. Angkat tangan. Oke. Okay. Run. Oke. Okay. Seperti yang saya bagi tahu tadi, biasanya dalam dalam membina bulatan dalam isometri ini, dia tak akan bagi, dia tak akan bagi kamu apa tu, udahlah tu padamnya. Faham ke tak faham? Ha. Padam ke nulis ke dengar sini. Dia tak akan bagi kamu lebih je kan? Satu satah je kan? Ha, dia mesti ada ketebalannya. Ada ketebalannya. Contohnya, okay, kamu dikenaki melukis objek. Sebelah sini. Okay, dia nak, dia nak separuh macam gitu. Okay, dia ada tebal je. Okay, kamu kena lukis macam tu. Itulah. Ha, macam tu. Boleh? Okay. Kalau dia perlukan macam ni, separuh. Okay, separuh. Nampak? Ha, jangan, jangan yang setengah. Kakak, abang kamu dulu, kalau lukis baru, lukis yang opini pula. Lukis dalam tu. Ha, bukan lukis dalam tu, dia nak separuh saja. Maknanya ada separuh lagi di bawah. Faham? Ha, jadi yang kamu perlu tengok adalah, nampak ke tak nampak? Tak nampak gitu. Yang perlu kamu tengok adalah, kalau kamu nak lukis yang ini, nampak ni separuh ni. Okay, saya nak tanya kamu. Kamu kena tahu dulu di mana pusat dia. Untuk yang pusat yang ini, okay, dekat mana pusat dia? Pusat dia di mana? Pusatnya di sini, betul? Betul? Di sini pusatnya. Untuk yang ini, di mana pusat dia? Ha? Bucu ni? Bucu bawah? Pandai lah kamu, mana ada saya ngajur bucu bawah. Untuk yang ini, kamu kena cari persilangan. Betul, kamu kena cari persilangan sini dengan persilangan yang ini. Ha. Baru kamu akan dapat yang ini untuk yang ini. Faham? Jadi kamu tak perlulah nak lukis segi empat tu penuh-penuh. Kamu perlu cari satu untuk pusat yang ini, dua untuk persilangan itu. Okey, jadi yang perlu kamu lukis adalah macam mana ni? Okay, kamu lukis. Okay, kalau sini katakan 60. Okay, sini 60. Tengok betul-betul. Sini 60. Pusat yang satu ni berapa? Dari sini berapa? 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 Sini 60. So sini ke bawah 60 jugalah. Kan segi empat sama. Kan? Kan segi empat sama. Ke bawah 60 je lah. Okay. Bila dah dapat 60, 60 ni cari titik tengah dia berapa? 30. Sini berapa? 30. Ini dah dapat dah titik satu. Jadi lengkung je lah. Dah dapat dah lengkung itu. Faham? Kamu tak payahlah lukis segi empat tu. Sini 30. Okay. Kemudian untuk dapat yang ini, untuk dapat yang ini, sambungkan ni dulu. Betul? Untuk garis ni sambungkan. Yang lagi satu tu sambungkan ke sini. Dapatlah yang itu. Buat apa? Lengkung yang kedua. Udahlah siap. Ni garis je. Okay, soalan saya, tebal ni nak buat macam mana? Buat lagi? Buat lagi ke? Tak perlu. Katakan tebal dia 20. Okay, tebal daripada sini ke sini adalah 20. Kamu hanya perlu tarik 20. Tarik 20. Tarik 20. Tarik 20.
Faham? Okey, untuk yang ini, tengok ya, ini saya lakarkan je. Yang ini kamu tarik sini untuk dia punya lengkuk yang ini kan. Bila kamu dah ubah 20, dia akan dapat juga lengkuk yang ini pula. Kamu pindah ni 20, ni 20, ni 20 betul. Daripada pusat ni tarik jelah si 20 gitu. Dapatlah tebal dia. Boleh. Yang ini tadi pusat yang ini kamu dah pindah 20 sini. Okey. Lengkukkan saja 20 gitu. Boleh. Dapatlah dia punya ketebalannya. Boleh faham ke tak boleh faham ni? Boleh. Ya ke? Ya ke? Okey, saya akan tunjukkan yang ini, contoh yang ini. Saya akan lukiskan. Ha, tengok betul. Okay, jarak dia 6, 30, 60. Okay. Ke bawah juga adalah 60. Okay, gitu. Penengah dia dah 60, penengah dia 30 lah. Okay, sini ada penengah sini, sini ada penengah sini. Penengah sini perlu tak? Tak perlulah. Okay, yang saya cakap tadi, ni sebab saya, kamu kena lakar dulu. Kena lakar dulu kat luar. Okay, baru kamu tahu mana yang sudut yang lebih tirus. Jadi kalau nak, kamu yang nak lukis yang ini dengan yang ini. Jadi yang ini tarik sini sebenarnya. Yang ini tarik ke bucu sini adalah lengkuk itu. Okay, ni saya ajar kaedah mudah. Kamu tak perlu lukis semua. Tapi kalau kamu nak lukis semua, kalau rajin boleh juga. Tapi jangan penin banyak sangat garis. Faham? Ha, ni saya ajar yang mudah. Okay, jadi daripada hujung ni kamu tarik ke sini. Daripada hujung sini, mana pembaris? Daripada hujung sini tarik ke sini. Okay, kembali dapat. Ya, ini untuk lengkok. Ha, cuma ini sampai mana? 30. Kena ukur 30. 30 situ. Jadi tak tepat. Okay, yang ini ambil untuk lengkuk E ni. Sudutnya berapa? Sudutnya 30 lah. Okey, tarik ke sana. Tarik ke sana 20. Jadi pusat ini ubah 20, pusat ini juga. Eh, macam dah tak betul dah ni dia punya ni ya, sudut. Dah goyang tadi. Sangkut. Okey, pusat ini juga pindahkan 20. Atas pindah. Pindah. Okay, ambil 20. Okay, jadi di sini, sini kan? Okay, sampai si situ. Okay, yang ini, oh ni tak pindah lagi 20. 20
di sini. Inilah. Nah, dia tak kena situ. Macam itu. Okey, soalan saya nampak pelik tak? Nampak pelik kan? Dia sepatutnya ada satu garis lagi. Okey, garis tu nak buat berapa? Okey. Kamu kena kira sudut. Ini 30 betul? 30 betul? Dan nak jadi 90? Dan jadi 90? 30 campur berapa 90? 60. Jadi sini 60. Sini 60. Baru dia akan dapat tangent tu. Okey. Barulah boleh ada titik situ. Sambung sini. Okey, jadi di sini tak adalah garisnya tu. Tak nampaklah dia akan jadi. Ba. Okey. Itu pun saya suruh lagi tengah je tiba-tiba ada lubang pula. Okey, ini permukaan yang ini. Kalau saya suruh buat permukaan yang bawah tu. Permukaan yang bawah, saya nak macam ni. 20 sama je. Kita tengok nanti, dia buat sama je. Saya nak yang macam ni pula. Okey, boleh? Yang ni boleh? Kalau lubangnya lubang. Okey, yang ini yang apa nama ini? Alah, separuh begini. Saya nak. Kalau macam ni macam mana? Mana nak reka ni? Okey, saya nak. Okey. Okey, saya nak macam ni. Gitu. Okey. Ini ke sini, ini 3 ni suku kan? Kan? Saya ni 30 saja. Kecil sikit kan? Senang je buatnya. Sini 30, sini 20. Jadi sini bawah. Pandailah kira. Tinggi dia 50 lah. Ini mesti 30 juga. Tebalnya 20. Ni 20. Boleh kalau macam tu. Saya nak lukis. Ya, ini dia tak buka sini pusatnya. Betul. Ya, ini mana pusatnya? Bukan gunakan petak ni, ni petak lain ni. Okey. Saya ajar kamu. Ya, jom. Okay. Kita akan buat dulu muka yang ni. Okay, muka yang tu 50. Ini juga 50. Okey, 30 pusatnya di situ. 30. Okay, kita ada 30 sini. 30 sini. 30 tu dia punya apa? Suku. Suku. Kamu tengok ni dulu betul-betul. Okay, itu suku dia. Bentuk yang ni, kalau kamu keluarkan, bila dikeluarkan, tengok betul-betul. Bila dikeluarkan, dia berada di mana?
Sekuan mana? 1, 2, 3, 4. Sekuan mana? Pertama. Okey, kamu tengok. Kalau pertama, sekuan pertama bentuknya kopi tu. Sedangkan bentuk yang ini kita nak macam mana? Lengkung. Lengkung berada di sekuan ke tiga. Ha. Sekuan ketiga. Situ. Itu sebab bila dapat soalan kamu kena langkarkan dulu baru tahu. Pusat untuk sekuan ketiga di mana? Inilah. Ini pusatnya kan? Ha. Mesti dia macam ni. Bila macam ni lagi senang. Kamu tak perlu lagi buat segi empat sepusat. Okey? Kamu cuma cari titik nombor satu tu saja. Macam nak cari? Kiralah. Okey, soal kira. Ha. Okey, sekarang bucu ni mana? Bucu ni kat sini. Betul. Okey, panjang ini berapa? Berapa? 30. Okey, sampai atas 30. Ini ke sini? Berapa? 60. Dapatlah. Okey, ni kat sini nampak. Ni kat sini. Betul? Naik ke atas berapa? 30. Ha, kamu cuba buat macam tu je. Bersilanglah tu. Ni dah 30. Naik ke atas 30. Okey, dah sampai sini 30. Kemudian kita tarik ke mana dia nya? Oh, dah bersilang atas ni. Nak jimat petas ni pasal. Maklumlah, sekarang ni dasar berjimat cermat. Okey. Lepas tu sini berapa? 60. Sini ke sini 60. Terus dapat pusat dia. Cuma terus buat lengkok. Okey. Okey, dapat tu. Kemudian tebal dia berapa? 20. Kamu cuma tarik je 20. Pusat ini 20. Yang ni 20. Pusat dia juga 20. Weh, itu bukan pusat dia. Pusat dia kat atas ni tadi. Kamu ni pun patut lain macam. Ini bukan pusat dia kan? Pusat dia kat atas. Itu bucu dia. Eh, oma ni. Diam je. Ni pusat dia patutnya. Okay, ni. Ni pusat dia kan? Ha, baru betul. Okey. Ha, lepas tu lengkap ke lah rajah tu. Lengkap lah rajah tu. Garisan pop objek dah nampak eh? Dah lukis tu ha, dia tak ada buat garis objek menyimak masa boleh tekniknya teknik dan taktiknya kadang-kadang kamu tahu nak lukis ni yang ni bulat-bulat ni penuh dia tahu bila macam ni sudah penuh jadi
Dia punya tipsnya adalah laga dahulu bahagian mana yang kamu nak lukis tu, di mana. Boleh faham? Okay?